just so numb. 바라봐도 just caught in your love. 많이도 난 널 좋아했나 봐. 힘들어 보여 옆에서 말했어. 한순간이었지. Bittersweet, tell me not. Got me going crazy. Someone just tell me why. 하나둘씩 내게서 더 멀어지지 마. Baby you, balik lagi di Senam Gemes dengan aku, Kamila. Nah, Popol, seharian kerja itu bikin badan pegel-pegel gak sih? Nah, kali ini, di video ini, aku bakalan kasih tips gimana sih caranya peregangan yang bagus untuk kalian yang seharian kerja. Biar badan kalian tuh gak pegel-pegel lagi. Yuk ikuti tips dari aku. Dadah! Nah, yang pertama yaitu peregangan tricep. Caranya, angkat lengan ke atas kepala dan tekuk hingga tangan mencapai sisi yang berlawanan. Selanjutnya, gunakan tangan yang lain dan tarik siku ke arah kepala. Tahan gerakan ini selama 10-30 detik. Ulangi untuk sisi yang lain. Adalah peregangan tubuh bagian atas. Caranya, satukan kedua tangan di atas kepala dengan telapak tangan menghadap ke atas. Dorong lengan ke atas dan regangkan. Kemudian, miringkan tangan 45 derajat ke kanan dan kiri. Tahan gerakan ini selama 10-30 detik di setiap sisi. Ketiga adalah peregangan bahu. Nah, caranya itu satukan kedua tangan dan posisikan di belakang tubuh. Lalu tarik ke belakang sambil membusungkan dada ke depan dan naikkan dagu. Tahan gerakan ini selama 10-30 detik. Thank you.
모르겠어 넌 바라봐도 just caught in your love 많이도 난 널 좋아했나 봐 Nah, Popol, itu tadi beberapa tips peregangan ringan yang dapat Popol lakukan di rumah agar badan yang tadinya pegel-pegel jadi sehat kembali. Nah, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen YouTube channelnya Popular Magazine Indonesia. Sampai jumpa lagi. Dadah! You,